Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Hikmah. Dalam video kali ini, kita akan membagikan tips mendekatkan jodoh menurut Islam yang patut dicoba. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga, bisa hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik dari kami. Bisa hubungi kami melalui WA atau telepon di nomor 085-866-866-669. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah mungkin adalah keinginan dari setiap orang. Namun, tak semua orang tersebut akan bertemu dengan jodohnya secara tepat waktu. Ada yang faktanya bertemu lebih cepat, ada juga yang jauh lebih lama. Bahkan ada pula yang meninggal terlebih dahulu tanpa tahu siapa jodoh yang akan ditemui di dunia. Untuk menemukan jodoh yang terbaik sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam memang tidak semudah yang dibayangkan. Setidaknya ada hal-hal yang harus diusahakan supaya jodoh tersebut bisa segera datang. Adapun untuk kamu yang ingin didekatkan dengan jodohnya, bisa mempelajari beberapa tips di bawah ini, sesuai dengan peraturan dalam agama Islam. Yuk, disimak uraian singkatnya. Pertama, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Salah satu tips mendekatkan jodoh yang pertama adalah dengan meminta kepada Allah disertai dengan kesungguhan hati yang paling dalam. Melakukan berbagai amalan baik juga sangat berpengaruh dalam hal ini, sehingga kamu pun harus bisa memperbanyak amalan-amalan baik tersebut. Namun, terutama yang paling penting adalah tidak meninggalkan hal-hal wajib seperti sholat, berpuasa, dan sebagainya. 2. Meminta tolong orang yang terpercaya dan paham agama. Kadangkala, kita seringkali kesulitan menemukan jodoh secara mandiri. Maka untuk hal ini, meminta tolong orang lain adalah hal yang tepat. Tentunya kamu harus mencari orang yang sudah paham betul dengan agama dan pastinya dapat dipercaya. Jangan mencari orang secara sembarangan saja. Sementara itu, menemukan jodoh lewat perantara orang lain ini dalam agama Islam dinamakan ta'aruf. Ta'aruf seringkali dilakukan agar bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dengan cara yang sesuai syariat Islam. 3. Rutin melakukan ibadah sunnah. Jika dulunya kamu hanya melakukan ibadah wajib saja, maka tips mendekatkan jodoh yang selanjutnya adalah dengan rutin melakukan ibadah sunnah. Dalam hal ini, ibadah sunnah juga termasuk pada amalan-amalan baik, sehingga kamu pun bisa melakukannya agar semakin didekatkan dengan sang jodoh. Namun, jangan sampai kamu justru salah niat. Setelah jodoh ditemukan, justru ibadah sunnah tersebut tidak lagi dilakukan. Malah seharusnya setelah menemukan jodoh yang tepat, tingkat beribadah kepada Allah harus semakin dimaksimalkan. Karena menikah adalah sebuah ibadah dan pastinya harus bisa membuat kedua belah pihak, baik suami maupun istri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. 4. Tidak lupa meminta doa pada orang tua. Selain beberapa hal di atas, tips mendekatkan jodoh yang lainnya juga bisa dengan meminta doa kepada orang tua sesering mungkin. Bisa dibilang, cara yang satu ini lebih manjur daripada apapun, karena doa orang tua sangat mungkin untuk diijabah oleh Allah. Selain itu, jangan pernah menyakiti hati orang tua, baik disengaja maupun tidak, karena hal ini juga akan berdampak pada kehidupanmu. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah hindari berpacaran. Cara ini bisa dibilang merupakan suatu bentuk bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pacaran, banyak sekali kegiatan yang dapat memicu terjadinya zina, dan hal itu sangat dilarang oleh agama Islam. Demikian mengenai tips mendekatkan jodoh yang bisa kamu coba lakukan. Jangan pernah lelah untuk meminta dengan sungguh-sungguh apabila memang menginginkannya. Percayalah bahwa jodoh yang tepat dan terbaik akan datang di waktu yang juga terbaik, sehingga tak perlu terlalu risau dengan hal tersebut. Bagi Anda yang ingin segera dipertemukan jodoh dengan cepat,
bisa manfaatkan sarana spiritual dari Mbak Hidayah yang lebih mudah dan praktis untuk disegerakan bertemu jodoh. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami melalui WA, SMS, dan telepon di 085-866-666-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.